Berapa banyak kaum muslimin beribadah tanpa ilmu, tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Tanya dan tanya, dari mana? Apa Nabi kami, apa Nabi kita bersabda demikian? Apa Nabi kita perintahkan kita seperti ini? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Berulang kali Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ati'ullaha ati'ur rasul. Wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kamu menetapkan sesuatu sebelum Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah panggilan bagi Allah dan Rasulnya apabila Rasul memanggil kamu untuk menghidupkan hati-hati kamu. Banyak, berpuluh ayat Al-Qur'an. Akhirnya keyakinan kita beribadah tanpa ilmu. Sebagian yang berilmu mengutak-atik ayat Al-Qur'anul Karim, merubah ke kanan dan ke kiri seperti perbuatan orang-orang Yahudi, mengetahui kebenaran tetapi mereka menyembunyikan kebenaran dan tidak mengamalkan kebenaran itu. Sebagian dari kita lagi beramal tanpa ilmu seperti orang-orang Nasara. Dan cara muamalat kita pun cara muamalat Ahlul Kitab Al-Yahud. Orang-orang Yahudilah yang pertama kali membuat riba di permukaan bumi ini. Dan mereka juga yang pertama kali membuat bank di Itali. Kemudian timbullah bank konvensional. Dan cara muamalah kita pun, cara muamalah ribawiyah, persis seperti perbuatan Al-Yahud. Shadaqa Rasulullah SAW, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit. Makin hari makin jauh, makin cepat kita mengikuti. Tadi sejengkal, 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 kemudian sehasta, lebih panjang lagi, lebih cepat lagi kita mengikuti Al-Yahud. Terus sampai Nabi katakan, kalau sekiranya mereka masuk ke lubang dhab, pasti kamu akan mengikut memasukinya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di negeri-negeri Islam, hampir rata-rata di negeri-negeri Islam ada bank-bank konvensional yang ribawiyah. Dengan kesepakatan para ulama pada zaman ini, bank-bank itu adalah bank-bank ribawiyah, tidak syak lagi, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Dan itu cara salah satu praktek muamalat yang sangat diharamkan dalam Islam. Dengan kesepakatan seluruh ulama Islam di dunia ini pada hari ini. Para sahabat paham betul. Padahal Rasulullah SAW tidak beritahukan siapa orang sunnahnya orang yang sebelum kamu yang akan diikuti oleh kamu. Latattabi'una sunana man kana qablakum. Tidak diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi para sahabat paham. Ini menunjukkan akal mereka bersih. Pemahaman mereka pemahaman yang sahih. Mereka dibimbing oleh wahyu. Wahyu Al-Kitab, wahyu As-Sunnah. Guru mereka adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Yahud wa Nasara. Ya Rasulullah, Al-Yahud wa Nasara. Wahai Rasulullah, apakah itu ya Al-Yahud wa Nasara? Faman? Persis tahu ini. Karena itu, orang-orang Yahudi tidak berkutik di bawah kedua telapak kaki para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an.